Pen Digital Pen. Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini saya mau masak, yaitu masak bakso instan. Jadi kemarin tuh saya beli bakso yang udah jadi nih. Saya tahu isinya berapa. Ini ada 2 paket. Jadi ini senang aja udah jadi. Jadi kita tinggal bikin bumbunya. Jadi saya ada siapkan buah pala, bawang merah, sama putih, dan ini saya ada bumbu jadi. Jadi aku mau blender ini, dan ini baksonya udah saya rebus ini. Sambil bumbu rebus ini, kita bikin bumbunya dulu, kita blend, oke? Guys, jadi bumbu tadi saya udah masukkan ke dalam sini. Ini saya kasih bawang goreng. Jadi kita tinggal bikin sambalnya, and then bahan-bahan seperti bihunnya ini sama togenya kita rebus sama sayurnya, kita siapkan. Ini tadi saya kasih ini sekitar 2 sendok. Ini rasanya udah kayak kaldu. Mungkin kalau ada tulangnya tuh lebih rasanya lebih endos, tapi gini saja pun udah rasanya udah mantap jiwa. Jadi sekarang aku mau siapkan untuk sambal sama rebus sayur sama bihunnya. Terima kasih. Jadi aku lagi bikin sambalnya. Jadi udah masak ini bihunnya, udah saya rebus tadi, sambalnya pedas banget, ada 30 biji cabai rawit merah. Ini daun seledri, itu tombe, dan sayur. Ini baksonya guys. Sepertinya aku mau coba, penasaran rasanya seperti apa. Jadi ini baksonya guys, jadi aku mau coba rasanya seperti apa. Ini kalau beli di luar tuh 70.000. Ini udah cukup satu pringok. Ya, aku mau try satu. Sebenarnya rasanya mantep, ya. Tio AMK White Rizal MK5 Remax. Ini baksonya nih benar-benar daging baksonya. Biasa kalau kita beli yang pepekan itu dalamnya itu kayak aci, tapi
coba-coba selasih pilih-pilih diri kekiri-kiri mahir bodoh-bodoh. Let me see you go round, let's go! Mana guys?